Masih dari Persija, penyerang Persija Marko Simic buka suara terkait kepergian beberapa pemain kunci Persija Jakarta, termasuk Stefano Cugurra Teco yang hijrah ke Bali United. Simic yang menjadi salah satu pemain kunci Persija Jakarta meraih gelar juara Liga 1 Indonesia menyayangkan kepergian pelatih Stefano, Jamerson dan Rohit Chan. Namun dirinya tetap optimis Persija bisa sukses di bawah nahkoda baru yakni Ivan Kolev. Dirinya juga telah berbincang dengan pelatih asal Bulgaria tersebut. Simic yang baru mengikuti latihan kali ini fokus ingin mengembalikan kebugaran dan kemampuannya setelah menjalani liburan. I know the team. There is okay. We have a new coach. We need to see how the preparation will go, and also there is a few new players. So, but the local player, I know everybody, and I very miss them, and very happy to be back, and cannot wait to come back to be fit and play and enjoy with in front of Jack Mania.